Yo, what's up guys, lagi bersama gue di channel ini. Channel yang terkece, terwurp, terbenyum, blecu, terbagus. Ya, bagus, gak usah ditonton. Kali ini gue bikin konten lagi. Yaitu gue ingin makan eksperimen. Yaitu gue, channel ini temanya food eksperimen. Jadi makanan yang gak sewajarnya dicampur, gue makan, coba dulu ya. Jadi gue mau makan mie soto rasa kari ayam Jepang rasanya. Gue beli tadi di suatu mall. Dan makanan mie ini gue mau campur sama marshmallow. Gimana rasanya ya nih marshmallownya. Sebelum gue makan, gue mau aduk dulu. Baunya sedap. Sedap banget. Oke. Jajal dulu deh sebelum coba dijajal dulu sebelum dicampur marshmallow gimana rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak seperti mie kari pada umumnya, cuma ini apa yang bedain mie kari ini dengan Jepang ya. Bentar, ada telur bulat, tambah telur bulat deh biar nikmat. Kayak di warteg. Telur bulat, telur balado. Baru saatnya kita mencampur marshmallow-nya, guys. Ya, guys. Oke. Ini marshmallow-nya, guys, tuh. Langsung kita campur aja, guys. Apa rasanya coba ini? Marshmallow-nya pentil-pentil ya, guys. Kecil-kecil maksudnya, guys. Wow. Gue mie-nya 2. Tuh. Kalian ngeliat. Tuh, gue mie-nya 2. Ini ada telur. Gimana sensasinya, guys? Tuh. Lihat. Bentuknya aja aneh, guys. Coba ya, gue angkat kameranya ya, nih. Tuh. Lihat. Wah, ilah. Ini sih gue gak bakal habis. Gak habis kalau satu. Belum nyobain, tahu nih rasanya gimana sensasinya. Marshmallow-nya enak. Coba dulu marshmallow-nya. Manis. Sekarang kita makan langsung bareng marshmallow-nya ya, guys nih. Apa rasa sensasinya, guys? Gue kayak orang goblok anjir. Bismillah. Gila nih, ntar perut gue tiba-tiba takutnya bentrok lagi nih, kayak tawuran aja. Nggak nerima makanan ini jadinya, perut gue nggak bekerja dia jadinya. Bentrok dia ya. Aduh, demo dan di perut. Aduh, coba kita cobain lagi ya nih. Guys, ini ya, marshmallow ya, coba. Gue bakal habis ini. Lihat nih ya. Ini marshmallow-nya nih. Nih, marshmallow-nya gue ambil dulu deh ya. Nih. Tuh. Sungguh lahap ya. Rasanya kayak asin campur manis. Gimana rasanya gitu? Brr. Guys, gue bisa gak sih guys ngelambain tangan kalau gue gak kuat makan ini sampai habis. Ini sih gue challenge buat diri gue sendiri. Kayaknya gue enak deh guys. Kayaknya gue gak kuat guys. Rasanya guys. Bentrok perut gue guys. Gak kuat kayaknya guys gue.
mie campur marshmallow gini. Aku makan telur orang enak. Gue harus berani, gue harus challenge. Makan marshmallownya langsung gue lap ya guys, nih lihat marshmallownya tuh campur mie ya. Rasanya merinding guys. Langsung gue makan. Gak boleh dibuntain. Harus turun. Manis campur mie asin. Coba lihat, gua keringetan makan kayak gini, kayak lawan Marabaya. Nah, habis. Coba turun. Gua bisa gak sih? Nyerah, gua kuat. Videonya kali ini gitu aja. Subscribe, komen. Gua gak kuat. Challenge apa lagi yang harus gue bikin? Tanggung yang mood gue harus gue tolong. Gitu aja videonya. Challenge gue hari ini, gue gak buat, masih habis. Tuh, masih ada marshmallow-nya. Marshmallow masih banyak, mie-nya juga masih banyak, gue gak buat. Nyerah. See you next video, bye-bye. Tuh guys, jadi mohon maaf ya guys, mie-nya sama marshmallow-nya terpaksa yang udah dituangin ke piring ini gue buang karena gue udah gak kuat ini. Gila, ingetan gue ngelawan gini doang, pedes mah kagak, apa itu juga enggak, pahit juga kagak, pedes kagak, pahit enggak, capek kagak, kadang capek juga kagak gue makannya. Kenapa gue semangusan? Gue ngelawan ini, perut gue nih tuh. Jadi bentrok guys. Dan gitu eksperimennya jadinya guys. Tahu besok pagi, sekarang udah malam gini. Besok pagi gimana reaksi perut gue? Gak tau lah ya. Gue demi kalian. Ayo dong, eksperimen apa lagi yang harus gue lakuin. Eksperimen food. Thank you. Ya udah, subscribe, like, komen, dan nonton video gue setiap update-nya. Dadah, thank you.